Pak. Dikit Pak, dikit Pak. Komentar Pak terkait drama tadi Pak. Ada hitung pemilihan ulang wakil ketua umum. Kemudian juga tadi kabarnya mundur juga tadi wakil ketua umum yang telah terpilih. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya tadi kebetulan kan saya izin teman-teman lagi sholat di atas. Terus saya dapat informasi bahwa FIFA meminta pemilihan ulang tadi. Kalau tidak salah ya saya juga nggak di lapangan. Ya saya rasa itu hak FIFA. Ya walaupun gimana kan semua kita juga lapor ke FIFA. Yang kedua mengenai pengunduran saya terus terang ya ini baru dengar juga dari Pak Iwan karena saya baru turun. Tadinya saya mau memantau Exco. Ya saya kasih waktu saya soalnya belum tahu benar-benar saya lagi gitu. Tapi FIFA tadi meminta ulang ya kita harus ikut FIFA di sini. Alasan FIFA minta ulang. Tadi situasi di lapangan. Mungkin Pak Iwan, Pak Iwan, Pak Iwan mungkin bisa komentar. Gimana Pak tadi Pak? Kondisi di kecurangan katanya Pak. Beberapa voter menyampaikan ingin ada pemilihan ulang. Kemudian kita akhirnya berembuk dan FIFA memutuskan itu dilakukan. Itu saja. Jadi kesepakatan antara voters dan FIFA. Dengan FIFA itu aja. Sama pemilih. Ya itu. Kan ada alasannya pasti Pak. Ya tadi itu menyampaikan dari mereka kan ada protes, ada protes terus disepakati ya. Antara komite pemilihan voters dan FIFA ya. Nah FIFA meminta persetujuan itu jadi saya rasa suatu yang bagus biasa. Transparan ya dan ini sesuatu yang demokrasi tapi katanya waketum dirususi terpilih barusan ya ini baru tahu juga ini baru, juga ini baru turun makanya saya lagi mau konsultasi sama beliau ya oke okay. Ya. Saya nanti balik lagi siapa ya. Terima kasih Pak.